Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan channel Jingentoro Channel. Kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa. Geding urin ada 4. Mari kita lakukan, simak videonya kawan. Bagaimana cara mengecilkan daun bonsai kelapa? Cara mengecilkan daun bonsai kelapa cukup simpel saja kawan. Ini harus disolat. Bukan hati-hati. Nih, harus dihilangkan. Ini kurang lebih umurnya sudah 5 bulan. 5 bulan kan? Ini umurnya sudah 5 bulan. Kalau ini beda umurnya pak, ini sudah 8 bulan, ini sudah mulai pecah daunnya. Daun sudah mulai pecah, sudah kira-kira 8 bulan. Ini kawan, harus dihilangkan. Ini
kesempatan yang seberapa. Seiringnya waktu berjalan, kenalah pada waktunya. Kebanyakan koleksi saya yang ini gading urin, gading bola, kelapa hijau, cukup sedikit saya. Kebanyakan gading urin belum saya kelapa saya. Ini 6 bulan.
Udah selesai semuanya kelar. Sekian video kali ini, semoga yang menonton video ini bermanfaat bagi semuanya.